Dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani di wilayah hukum pengadilan negeri Batam, menandatangani fakta integritas dengan segenap unsur FKPD Kota Batam, Kamis 14 Maret 2019. Dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani di wilayah hukum pengadilan negeri Batam, menandatangani fakta integritas dengan segenap unsur FKPD Kota Batam, Kamis 14 Maret 2019. Dalam sambutan Ketua Pengadilan Negeri Batam mengatakan, kegiatan ini sesuai dengan maklumat Ketua Mahkamah Agung tentang wilayah bebas korupsi pegawai pengadilan. Sahlan menjelaskan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pengadilan negeri Batam bertujuan untuk meminimalisir praktik korupsi di pengadilan negeri Batam. Sahlan menambahkan fakta integritas ini merupakan langkah reformasi birokrasi dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan peradilan khususnya pengadilan negeri Batam. Dengan adanya fakta integritas ini, Sahlan berharap pengadilan negeri Batam dapat memberikan pelayanan hukum dengan optimal kepada masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.